harus atasi. Tetapi dengan demikian juga tidak sebatas itu, akan melanjutkan lagi dapat selanjutnya yaitu dengan penanaman mangrove hari ini. Maraya Inabarapa, ya Ketua Unit Tangga Bencana Alam dan Kemanusiaan di Senole Gemit, setelah ada pelatihan gereja tangguh bencana bagi 45 warga jemaat dari Sabu Barat, Timur dan Rai Jua, hari ini kami menutup kegiatan pelatihan gereja tangguh. Perlu kami sampaikan bahwa teman-teman di Perawat Pulau ini merupakan teman-teman yang ex mendapatkan pelatihan dari Yayasan Pitu Kupang untuk bagaimana kita sama-sama merawat pulau baik di darat maupun di laut. Baik, salam. Salam. Ramat Tonaye. Salam. Ketua DPRD Sabu Rai Jua yang saya hormati, Bapak Secam dan seluruh staf, Badan Pekerja Sinode Gemit, Mama Pendeta Barapa yang saya hormati, seluruh kawan-kawan, terima kasih. Dari BK KPN Wilayah Sabu. Sabu Rai Jua, kita tepuk tangan dulu buat komunitas perawat. Hari ini kita semua berkumpul akhirnya dengan masyarakat yang saya kasihi, Bapak Mama di Lorai dan Loborai.
pada umumnya, teman-teman semua, sahabat saya semua yang ada di sini, terima kasih sekali lagi karena kita berjumpa kembali lagi setelah kita melewati sebuah proses yang sangat panjang. Pokoknya pengganggu mimpi tidur ini ada dua orang dari Logorai di sini, saya senang sebut namanya. Tiap hari telpon karena air ini sudah meresahkan sampai di sana. Bukan hanya air saja, ibu, nyamuk juga ikut. Sehingga kita mau ke orang mati di sini, sambutan tidak bisa karena kita tidak bisa atas ini. Nah, dengan bantuan saya dan Papa, kita terus berkoordinasi dengan Bapak Ibu di tempat ini. Kita akhirnya bisa mengatasi masalah yang cukup serius di sini. Bapak Desa Borai, ini dengan Loborai, terima kasih sudah mengerahkan warga sore hari ini untuk kita berkumpul bersama-sama. Nah, karena itu salah satunya teman-teman semua, salah satunya adalah untuk bagaimana mengantisipasi abrasi ini dengan salah satu tanah bangun. Ini hanya sementara saja. Ketika nanti gelombang lagi datang yang besar dan lain-lain sebagainya, ini memang untuk sementara kita bisa atasi. Tetapi dengan demikian kita tidak sebatas itu, akan dilanjutkan lagi tindakan selanjutnya yaitu dengan penanaman mangrove hari ini. Terima kasih kepada sahabat semua dari yang sayang dengan Laut Sabu secara khusus di tempat ini. Hari ini kita akan bertindak bersama-sama untuk menanam mangrove. Namun saya usulkan tadi menurut kakak tadi, Pak Ruri tadi, ini harus kesini semua. Menurut saya tidak bisa, ini kita harus belokkan separuh kesini. Jadi kalau ini terjadi walaupun jebol, kita sudah tanam. Mangrove jenis ini waktu itu, dia hanya di tempat tetap saja, dia sudah akarnya sudah langsung. Nah karena itu dia tidak boleh untuk sementara yang kayak kering-kering begini, nanti dia mati. Saya suka tanam mangrove ini sudah sekian tahun, dari beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau tanam di tempat kering begini tidak bisa, dia harus tempat basah juga. Nah ini memang bagus sekali kalau lewat sini ini. Lepas, nah yang ini mesti kita tanam apa ini semua, supaya besok lusa dia langsung mengakar langsung. Semakin dia basah seperti begini, dia semakin cepat dia bertumbuh dan lain-lain. Nah karena itu kepada teman-teman semua, Bapak Ibu masyarakat di Loborai dengan Bodai, kita hari ini kita coba bersama-sama untuk kita tanam mangrove. Kalaupun ini 500, kita akan usahakan supaya tambah lagi. Tanam 500 belum apa-apanya, masih harus perlu perbanyak lagi. Nah karena itu saya dengan Pak Bupati akan berupaya supaya ini bisa dipermanen, gumpuk lagi terus supaya di sana bisa lagi ada lagi namanya ini uruk lagi supaya lebih lebar lagi. Kalau makin lebar di air makin tahan. Nah karena itu terima kasih buat sore hari ini, tidak lagi kepada teman Gagas, teman-teman dari perawat pulau ini, terima kasih sudah membantu masyarakat Bodai, masyarakat Loborai pada hari ini. Terima kasih dukungan dari Ketua DPRD Saburejua, Adana, Bang Mapagung yang sudah datang ke tempat ini untuk memberi support moral. Jadi kalau tepuk tangan dulu buat Mapagung. Jadi kalau ada yang mengusulkan ini besok lusa, Mapagung langsung. Iya kan, langsung ketuk memang. Karena ini Mapagung, waktu dari awal dari bulan Januari air meluap kemana-mana sampai di sana orang punya sawah dan lain-lain, sumur semua sudah asin semua. Sehingga puji syukur kepada Tuhan berkat dukungan serta kerja keras kita semua, sehingga ini kita bisa atas, harus dipermanenkan supaya bisa diperwaktu. Terima kasih, ini yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Terima kasih bersama hari ini. Tidak, saya ada di jalan kita. Dengan semangat di gotong royongan kita, ya toh. Dan emang kita hari madam kian ada di sana. Kasih buat hari ini. Mari kita bertanam masing-masing orang pegang masing-masing. Dan berapa orang yang gali? Nah ini satu sembah Pak Dinis untuk nanya ada berapa? Bapak. Saburejua, Bapak Ketua Dewan, Bapak Mapagong, Bapak Sekucam,
Sekda. Mohon maaf Bapak dan semua inaama hari-hari. Ngaraya ina barapa? Ya, Ketua Unit Tangga Bencana Alam dan Kemanusiaan di Sinode Gemit. Setelah ada pelatihan gereja tangguh bencana bagi 45 warga jemaat dari Sabu Barat, Timur dan Rai Jua. Hari ini kami menutup kegiatan pelatihan gereja tangguh bencana sekaligus hadir dalam rangka menjaga Pulau Sabu dari abrasi. Gemit sendiri di dalam persidangan 2018 telah menetapkan ada 9 ancaman bencana yang mesti diantisipasi oleh warga Gemit. Salah satunya adalah abrasi. Ya, salah satunya adalah abrasi. Selain dari angin, tsunami, gempa, abrasi adalah salah satu ancaman bencana yang real di tengah-tengah pelayanan gereja. Karena itu saya mendukung kegiatan ini. Terima kasih kepada masyarakat yang menjaga Pulau Sabu dengan mulai menanam agar abrasi itu tidak memakan tanah, air laut mengambil tanah kita, tetapi tanah kita tetap terpelihara, batas laut dan daratan tetap terpelihara. Dan dari Unit Tangga Bencana Alam dan Kemanusiaan Gemit, kami akan menyumbangkan anakan 500 anakan dan akan diserahkan kepada melalui Bapak Robi nanti. Ya, Bapak Robi. Terima kasih. Mari kita menjaga pulau kita menjadi negeri yang indah dan terjaga dari air yang akan makan daratan. Tuhan Yesus memberkati karya agung ini. Tuhan Yesus pemilik pulau ini. Tuhan yang akan menjaga pulau ini melalui anak-anaknya. Dan tanda bahwa kita mencintai pulau ini dan menjaga dan menanam mangrove pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua Dpr dan anggota yang sementara dalam perjalanan. Jadi ada anggota DPRD juga yang sementara dalam perjalanan. Jadi kami sambil menunggu beliau, kami boleh memberikan informasi teman-teman mitra yang tergabung di dalam perawat pulau ini. Juga perlu kami sampaikan bahwa teman-teman di perawat pulau ini merupakan teman-teman yang ex mendapatkan pelatihan dari Yayasan Pitul Kupang untuk bagaimana kita sama-sama merawat pulau baik di darat maupun di laut. Jadi kami yang ada di perawat pulau ini bukan hanya dari orang-orang yang berprofesi tentang konservasi, tetapi di dalam perawat pulau ini ada pendeta, ada perawat, ada guru, ada pekerja sosial, ada anggota dari berbagai komunitas. Jadi Bapak Bupati, kami perlu sampaikan bahwa kami ini bukan organisasi formal. Kami bukan organisasi formal, tetapi kami yang sudah pelatihan ini berkomitmen untuk merawat Pulau Sabu dan Rai Jua ini. Ketika mendapatkan informasi, kami bergerak dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit dana dari teman-teman yang peduli, dan baik dari anggota dewan, dari dokter, macam-macam kami dapatkan dan berhasil dikumpulkan 3 juta lebih. Dan anak-anak ini kita harus beli dari Kupang, maka sampai tiba di sini kami hanya mendapatkan 500 anakan. Terima kasih kepada Majelis Sinode yang akan menyumbang untuk menanam di Pulau Sabu ini 500 anakan. Jadi Bapak Mama sekalian, perlu kami sampaikan bahwa hari ini kita menanam di sini bertepatan dengan hari peringatan Hari Bumi Sedunia. Ya, peringatan Hari Bumi Sedunia, bagaimana kita merawat, menjaga bumi ini agar tetap lestari supaya anak cucu kita yang kecil ini dia juga dapat menikmati udara yang baik, alam yang indah, sehingga ini terus terpelihara. Kemudian kami juga memohon bantuan kepada Bapak Mama yang ada di Lombok Rai untuk menjaga tanaman yang akan kita tanam ini. Saya minta maaf kepada Bapak Mama yang mungkin usaha rumput laut atau yang butuh kayu api, tolong jangan potong ini bakau, mangrove ini. Kami kemarin mengambil data di sana bersama-sama teman dari BKKPN, itu kami melihat dalam 10 kali 10 saja itu hampir 150 batang dorong potong. Kalau kami lihat ini. Jadi kalau Bapak Bupati, Wakil Bupati mengatakan bahwa air laut basah kemudian merusak, itu juga bukan karena alam saja, tapi ulah kita.
tanaman yang ada di sini tumbuh sudah rusak, tidak dapat lagi menahan air laut. Jadi hari ini kita semua yang hadir di sini, kalau boleh kita berkomitmen untuk menjaga, merawat supaya daerah kita jangan hilang lagi. Sabu ini sudah hilang. Kurang lebih dari data pemerintah itu 189 hektar. Nah, bagaimana kita mengembalikan 189 hektar? Hari ini kita memulai untuk menanam bersama-sama dengan komunitas perawat pulau. Kita mulai menjaga supaya jangan lagi sabu ini semakin hilang. Supaya jangan generasi mereka mengatakan bahwa ini kesalahan kita yang tinggal, para leluhur yang tinggal di Sabu yang tidak menjaga, merawat pulau ini. Jadi nanti sebentar kita akan menanam. Di sini kita akan menanam jarak 1-1 meter, Bapak Mama. Kita jarak 1-1 meter. Kalau bisa kita naik 400 di sebagian sini. 100 sebagaimana usulan Pak Wakil, kita akan tanam di sana. Di sebelah. Jadi nanti kita akan tanam di situ. Dan kebetulan ada Mama Ina. Mungkin nanti sebelum kita memulai, kita awali semua, kami mohon kesediaan Mama Ina juga nanti untuk memimpin doa supaya semua tumbuh, dapat kita tanam dengan baik, semua bisa tumbuh dan berkembang sehingga daerah ini menjadi terlindungi. Terlindungi dari abrasi, terlindungi dari hawa laut pada musim angin timur nanti. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Kami siap menanam sore hari ini. Kami percaya bahwa apa yang kami tanam akan bertumbuh dan berguna bagi generasi generasi berikutnya. Tuhan memberkati kita. Kita siap tanam. Salam tangguh. Satu, dua, tiga. Sudah, Pak. Nanti baru kita kini, Bapak. Ini Bapak, apa itu? Bapak, kita mau usul dulu. Kalau bisa, ketemu kita tanam di sana, separo. 25 cm. 25 cm di dalam. Di sini. Oke,
Oh, what?